Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Asmi Kitchen. Hai teman-teman, video kali ini saya membuat bolu kukus coklat hanya pakai satu telur ya teman-teman. Dan bolunya itu sangat enak, sangat lembut. Pokoknya sangat enak teman-teman. Bagaimana cara bikinnya? Tonton sampai habis. Terima kasih. Ini saya pakai telur, satu telur suhu ruang ya. Telur yang sudah tidak dingin ya teman-teman. Karena kalau pakai telur yang dingin nanti takutnya kuenya bantat ya. Dan 100 gram gula merah, gula pasir merah atau gula pasir putih. Diaduk-aduk sampai bercampur dan hancur teman-teman. Lalu ditambah 170 ml susu cair suhu ruang. Susu cair yang sudah tidak dingin ya teman-teman, yang sudah dikeluarkan dari kulkas dari sejak tadi ya. Dan ditambah 1 sendok teh ragi instan, saya pakai Fermipan. Ditambah 200 gram tepung terigu serbaguna, saya pakai segitiga biru. Aduk-aduk sampai bercampur dan jangan sampai ada yang menggerindil. Seperempat sendok teh garam. Dan ditambah 75 gram margarin cair. Dan kita ambil 2 sendok makan, dibuat topping ya teman-teman, dibuat hiasan nanti di atasnya. Dan disisihkan dulu. Kita taruh di kantong plastik lalu disisihkan dulu ya teman-teman. Nah, sekarang yang adonannya yang tadi ya, kita tambah dengan 2 sendok makan coklat bubuk. Lalu kita tutup dan istirahatkan 45 menit ya teman-teman. Nah, setelah 45 menit kita buka dan kita tuang pada cetakan yang cetakannya sudah diolesi dengan mentega dan taburi tepung ya teman-teman biar tidak lengket. Lalu kita kasih topping yang tadi ya teman-teman, yang kita ambil 2 sendok makan tadi. Kita hiasi sesuka kita saja, tidak harus seperti yang saya bikin.
Lalu hentak-hentakkan agar anginnya keluar ya teman-teman. Lalu dikukus pada air yang sudah mendidih. Kukus selama 40 menit dan tutup panci dikasih kain ya teman-teman agar airnya tidak menetes pada adonan yang membuat nanti kuenya bisa bantat. Sambil nunggu matang, kita beres-beres dapur, teman-teman. Nah, sekarang sudah 40 menit kita buka dan kuenya sudah matang. Kuenya sangat enak sama sangat lembut teman-teman, ini pokoknya enak banget, saya aja ketagihan loh bikin ini, enak banget bener kuenya. Nah seperti itu teman-teman, cantik kan, dan sangat enak banget ini kuenya teman-teman. Ini cuma satu telur tapi cantik banget teman-teman ya. Cuma satu telur saja ini, tapi lembut dan enak banget teman-teman. Bener. Cuma satu telur tapi enak banget.